Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Heh, ternyata bocil-bocil zaman sekarang semakin kurang ajar. Hei bocah, aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Begitu kamu datang ke tempat seperti ini, tidak peduli siapa kamu, jika kamu mati karena dibunuh, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya. Ucap Yang Zan. Di atas dinding tebing, kakak laki-laki Yang Zan memandang ke arah Lindong yang melayang ke udara, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Bocah, jika kamu pintar, kamu harus segera bergegas pergi. Jika kamu membuatku marah, tuan kedua dari keluarga bermarga Yang, itu tandanya kamu berharap untuk mati. Tambah Yang Wei dengan senyumnya yang jahat. Ketidakpedulian mengisi mata Lindong, saat dia melihat ke arah dua pria yang menyeringai, Lindong mengabaikan kata-kata mereka, kuali merah di telapak tangannya, tiba-tiba mulai mengeluarkan kilau cahaya berwarna merah tua. Pada saat berikutnya, kuali tumbuh secara dramatis dalam ukurannya yang berubah menjadi kuali raksasa, yang besarnya puluhan kaki. Kuali ini adalah kuali Burning Sky yang Lindong dapatkan dari senior Ventian. Itu adalah harta Yuan murni asli, dan Lindong secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya yang tangguh pada saat itu. Bahkan keberadaan dari kabut hitam telah dihancurkan olehnya. Tentu saja, Lindong saat ini tidak dapat mengeluarkan kekuatan maksimal dari kuali itu, seperti yang telah ditampilkan oleh senior Ventian. Oleh karena itu, ukuran kuali tersebut juga jauh dari kata mampu, untuk mencapai ukuran maksimalnya. Meskipun demikian, ketika kuali merah semakin melebar, fluktuasi panas yang mencengangkan masih terus meletus dari dalam kuali. Dalam sekejap, suhu area meningkat secara substansial. Berdesir, dengan gelombang lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas segera mengalir ke Burning Sky Cauldron. Api telah naik dari dalamnya, ketika kuali mengeluarkan fluktuasi yang semakin gila. Ketika senior Ventian memberi Burning Sky Cauldron kepada Lindong, dia telah menghapus semua segel miliknya di dalam kualinya. Oleh karena itu, Lindong bisa mengendalikannya dengan mudah. Meskipun ia tidak dapat mencapai tingkat penguasaan seperti Ventian, namun kemampuan yang ia tampilkan tidak dapat dianggap tidak efisien. Ekspresi terkejut muncul di wajah yang bersaudara, karena fluktuasi memancar keluar dari Burning Sky Cauldron. Segera setelah itu, keserakahan mendalam menyembur keluar dari mata mereka. Benda itu adalah harta Yuan murni. Gumam yang bersaudara. Yang bersaudara menjilat bibir mereka secara bersamaan. Api di mata mereka sekarang jauh lebih intens, jika dibandingkan pada saat sebelumnya ketika mereka melihat Ling Qingzu. Mereka telah berada di daerah iblis unik selama bertahun-tahun, dan mata mereka secara alami terlihat serakah luar biasa. Oleh karena itu, dengan satu pandangan mereka dapat mengatakan, bahwa Burning Sky Cauldron di tangan Lindong jelas bukan harta yang biasa. Bocah yang beruntung, kamu benar-benar mendapatkan harta yang sangat berharga. Tidak heran kamu berani bertindak begitu angkuh di depan kami. Hahaha, bagaimanapun juga, karena kamu telah mengungkapkan harta karunmu itu, kamu tidak akan kami biarkan pergi. Ucap Yang Wei sambil tersenyum. Yang Wei melepaskan tawa yang aneh, karena Yuan Power yang sangat tak terbatas perlahan mulai membesar, dan menyapu keluar dari tubuhnya. Niat buruk memenuhi matanya saat dia menatap Lindong. Kalian ingin mencuri hartaku, mari kita lihat, apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jawab Lindong, itu sudah jelas, bahwa Lindong telah melihat peningkatan keserakahan di mata mereka. Dengan tawanya, mata Lindong berubah menjadi lebih dingin dan jauh semakin lebih dingin lagi. Bocah, mari kita lihat, apakah mulutmu akan tetap tajam sampai pada saat nanti. Ejek Yang Zan, yang bersaudara saling menatap satu sama lain, sebelum berubah menjadi bayang-bayang hitam, ketika mereka maju secara bersamaan. Dua tinju bergemuruh di udara, menyebabkannya meledak ketika dua angin kencang mengarah ke tubuh Lindong. De Yang bersaudara tidak punya niat untuk membiarkan Lindong kabur. Selain itu, mereka tidak meremehkannya juga, hanya karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Keduanya bergabung dan menyerang secara bersamaan. Setelah berada di Unique Devil Region selama bertahun-tahun, mereka telah melihat terlalu banyak kasus orang yang meremehkan lawan mereka, yang mengakibatkan mereka menjadi lalai.
Lawan yang seperti itu, adalah yang paling sulit untuk dihadapi, karena itu, setelah Lin Dong melihat adegan ini, perasaan keseriusan tambahan muncul di matanya. Meskipun yang bersaudara ini menjijikkan, sikap mereka terhadap pertempuran memaksanya untuk menjadi lebih waspada. Bang, sayap naga hijau di punggung Lin Dong diperbesar. Dengan sentakan yang tiba-tiba, sosoknya dengan cepat mundur, sementara tangannya mulai membentuk segel. Kolom merah tua menyembur keluar dari Burning Sky Cauldron, dan membenturkan kepala ke arah angin kencang yang diciptakan oleh yang bersaudara. Serangan yang sangat kuat, gumam yang bersaudara. Ketika mereka melihat bahwa Lin Dong benar-benar dapat memblokir serangan mereka dengan mudah, yang hanya menggunakan Burning Sky Cauldron dan 8 kekuatan panggung Yuan Nirvana, perasaan takjub melintas di mata mereka. Namun apa yang terjadi setelah kilasan keheranan itu, adalah perasaan yang lebih kental dari keserakahannya. Ayo kita serang, ucap yang bersaudara. Dengan teriakannya, kedua saudara itu langsung menembak ke depan. Dalam sekejap, mereka muncul di arah kiri dan kanan Lin Dong. Sebuah kilatan ganas memenuhi mata mereka, saat mereka melayangkan tinju mereka disertai suara gemuruh. Palem pemecah jiwa, teriak yang bersaudara. Kekuatan Yuan tanpa batas dan seram, dengan gila-gilaan berkumpul di telapak tangan mereka, membawa kekuatan yang sangat ganas dan dingin, karena mereka langsung menyerang ke arah tubuh Lin Dong. Cahaya hijau meletus dari dalam tubuh Lin Dong, saat sisik naga hijau dengan cepat muncul. Lengan dan kaki Lin Dong bergoyang dan mengembang. Detik berikutnya, dengan genggaman kepala naganya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya meraung, dan meledak tanpa menahan diri. Bang, tanpa ada indikasi untuk mundur, tangan naga hijaunya menabrak kekuatan kepalan tangan yang cepat dan ganas, yang berasal dari kedua yang bersaudara tersebut. Pada saat berbenturan, angin kencang menyapu keluar saat Lin Dong secara eksplosif mundur puluhan langkah, cahaya hijau di tubuhnya berkedip, benar-benar menghalangi kekuatan yang menyerang tubuhnya. Sungguh menyenangkan, ucap Lin Dong. Setelah menerima serangan telapak tangan yang bersaudara dengan paksa, Lin Dong mengangkat kepalanya ke arah langit, saat dia tertawa terbahak-bahak. Setelah melangkah ke tahap 8 Yuan Nirvana, kekuatan tubuh fisiknya tumbuh semakin kuat. Dengan tubuh fisiknya yang keras, yang ditempa oleh Green Heaven Materialist Dragon Skill, dia sekarang bisa bertarung secara merata dengan lawan yang berada di tahap kehidupan yang mendalam. Bocah ini memiliki tubuh fisik yang tangguh. Gumam yang bersaudara, setelah melakukan baku hantam barusan, ada sedikit perubahan emosi di mata yang bersaudara. Itu sangat jelas, bahwa mereka telah menyadari tubuh fisik Lin Dong yang tangguh. Jangan membuang-buang waktu lagi, cepat habisi dia, ucap yang bersaudara. Pandangan Yang Zan dan Yang Wei saling bertemu. Segera setelah itu, kilatan dingin menyembur di mata mereka. Ketika mengambil tindakan dalam area yang lebih dalam dari daerah iblis unik, kita harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Jika tidak, pertempuran akan menarik perhatian iblis yang kuat. Ketika makhluk-makhluk ini muncul, itu akan menjadi agak merepotkan, ucap yang bersaudara. Bang, kekuatan Yuan abu-abu gelap tanpa batas membesar dan meletus dari dalam tubuh keduanya, secara tidak jelas, itu berubah menjadi bayangan raksasa di belakang mereka. Setelah kemunculannya, fluktuasi yang mengejutkan sedikit dipancarkan. Hei bocah! Setelah memasuki ruang penyimpanan kuno pada masa itu, kami, yang bersaudara, berhasil mendapatkan beberapa seni bela diri kuno. Kamu benar-benar beruntung dapat mengalaminya. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan sia-sia, teriak yang bersaudara. Ketika warna abu-abu di belakang mereka mulai mengembun dan memadat, fluktuasi energi yang sangat tak terbatas mulai memancar sedikit darinya. Ini, gumam Lin Dong. Merasakan fluktuasi ini, mata Lin Dong berkontraksi dengan samar. Pada saat ini, dia bisa merasakan sensasi yang menusuk, yang samar-samar berasal dari tubuh bersisiknya. Itu sangat jelas, seni bela diri yang dilepaskan yang bersaudara benar-benar luar biasa. Aku tidak pernah berpikir, bahwa dua orang ini benar-benar memiliki seni bela diri yang tangguh. Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkannya. Pikir Lin Dong. Mata Lin Dong berbinar-binar, ketika pikiran ini terus beredar di benaknya. Warna keabu-abuan yang agung, akhirnya membeku di belakang yang bersaudara. Di saat berikutnya, teriakan rendah tiba-tiba terdengar dari mulut mereka. Hukum Kaisar Militer, tinju penghancuran, teriak yang bersaudara. Ketika teriakan itu terdengar, sebuah tinju kuno tiba-tiba bergemuruh keluar dari naungan sosok raksasa keabu-abuan yang megah. Tinju yang muncul diselimuti oleh pola-pola kuno. Ketika tinju itu bergemuruh ke depan, fluktuasi aneh dan misterius mulai samar-samar dipancarkan darinya. Kekuatan yang dihasilkan oleh tinju langsung merobek ruang, mengunci semua rute pelarian Lin Dong. Kekuatan dan momentumnya, sangat menakutkan dan mengerikan. Ekspresi Lin Dong suram, saat dia melihat tinju kuno yang telah menembus ruang dan menuju ke arahnya.
Segera setelah itu, secara tak terduga, cahaya hijau yang megah tiba-tiba meletus keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi naga hijau raksasa. Dengan mengayunkan ekor naga hijaunya, ekornya menabrak kepalan tangan kuno dengan kejam. Bang! Yuan Power secara liar tersapu kemana-mana dengan cara yang mengamuk, saat Lin Dong langsung mundur dengan eksplosif. Tubuhnya dengan keras menabrak tebing gunung, saat celah besar mulai menyebar dari titik bentrokan. Lin Dong terlihat sangat menyedihkan saat dia menstabilkan tubuhnya, Lin Dong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan mata yang beringas, dia menatap yang bersaudara dan menyeringai, "Bagus, bagus, aku akan membantu kalian berdua, untuk mematuhi hukum kaisar militer ini." Ucap Lin Dong. Saat dia mengatakan kata-kata itu, Lin Dong mengubah segel di tangannya, menyebabkan Burning Sky Cauldron yang mengambang di udara, tiba-tiba mulai berputar. Segera setelah itu, array cahaya menyala langsung memuntahkan dan membungkus yang bersaudara di dalamnya. Pada saat yang sama, fluktuasi yang mengerikan mulai menyebar dari array cahaya. Merasakan fluktuasi ini, ekspresi mengerikan muncul di wajah mereka. Teknik array ini, adalah Burning Sky Array dari Burning Sky Cauldron. Gumam yang bersaudara. Cici, cahaya menyala turun dari udara, langsung menelan dan membungkus yang bersaudara di dalamnya. Panas dari nyala api yang meningkat, sudah cukup untuk sepenuhnya melelehkan batu raksasa di tebing gunung. Burning Sky Array adalah salah satu gerakan dari Burning Sky Cauldron. Jika Lin Dong lebih kuat, dia bisa menghisap mereka berdua ke Burning Sky Cauldron, dan kemudian menjebak mereka di dalam Burning Sky Array. Pada saat itu, dia akan melepaskan kekuatan penuh dari Array, dan bahkan seorang ahli tahap mendalam akan menjadi abu. Tentu saja, Lin Dong saat ini tidak memiliki kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, dia baru saja mendapatkan Burning Sky Cauldron, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Meski begitu, versi yang lebih lemah dari Burning Sky Array yang dia panggil, itu sudah lebih dari apa yang diharapkan Lin Dong. Ketika susunan cahaya yang menyala menyelimuti yang bersaudara, aliran api merah menyala di sekelilingnya seperti ular sanca, dan membentuk penjara yang berapi-api. Fluktuasi muncul di wajah yang bersaudara, saat mereka menatap array cahaya yang menyala. Fluktuasi panas menyengat yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasa takut dan gentar di dalam hati mereka. "Ayo kita serang bersama, dan hancurkan array ini," ucap yang bersaudara. Mereka saling memandang, dan dengan keras menganggukkan kepala, sebelum Yuan Power yang tak terbatas mulai meletus dari tubuh mereka. Dua serangan telapak tangan yang sangat cepat dan ganas, tanpa ampun menghantam salah satu tempat secara bersamaan di array cahaya menyala. Bang, suara yang dalam terdengar dari titik benturan. Namun serangan mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan. Di bawah serangan gabungan mereka, array menyala masih kokoh seperti benteng. Janco tenan. Kuat sekali array ini, ucap yang bersaudara. Setelah melihat serangan mereka gagal, ekspresi mereka berubah sekali lagi, ketika ekspresi ketakutan akhirnya melintas di mata mereka, dan rasa tidak nyaman pun muncul di hati mereka. Lin Dong melayang di udara, saat dia memandang ke bawah pada yang bersaudara, yang terjebak dalam array. Tiba-tiba kilatan mengerikan dan menyeramkan keluar dari matanya. Selanjutnya, sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mencicipi kekuatan array Burning Sky ini, ucap Lin Dong. Saat kata-kata itu memudar, segel di tangan Lin Dong tiba-tiba berubah. Seketika saja, langit dipenuhi api yang melonjak dalam Burning Sky Array. Gelombang demi gelombang berfluktuasi dengan panas dan mengamuk, meletus dan dengan panik menelannya. Fluktuasi yang sangat panas terpancar di dalam Burning Sky Array. Pada saat ini, wajah yang bersaudara tiba-tiba semakin suram, ketika detak jantung mereka melaju semakin cepat. Ini karena mereka telah mengetahui, bahwa fluktuasi api secara tak terduga menyerang dan merusak tubuh mereka. Seolah-olah ingin menyalakan dan membakar kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Ini sungguh array yang aneh, gumam yang bersaudara. Ekspresi horor muncul di mata mereka. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat susunan yang begitu hebat. Fluktuasi ini sebenarnya bisa mempengaruhi kekuatan Yuan di tubuh mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk dan mengalir dari dahi mereka, sementara mereka melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan mereka, dalam upaya untuk menahan korosi dan fluktuasi yang menyala-nyala. Pada saat ini, jika sesuatu terjadi di dalam tubuh mereka, mereka akan mati tanpa keraguan. Bang, di saat mereka mencoba untuk menahan korosi dari fluktuasi array tersebut, api yang menghancurkan langit terkondensasi dalam sekejap, berubah menjadi dua tornado yang menyala. Memutar dengan ganas di udara, gelombang demi gelombang fluktuasi destruktif yang mencengangkan memancar darinya. Matilah, ucap Lin Dong. Saat dia menyaksikan tornado yang menyala telah terbentuk, kilatan dingin melintas di mata Lin Dong.
Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya, ketika tornado yang menyala dengan api yang hebat, segera menyapu yang bersaudara seperti dua ular sanca raksasa. Fluktuasi api yang mengerikan menjadi lebih liar dan mengamuk. Setelah melihat ini, keduanya buru-buru mundur. Yuan Power tanpa batas mendesing keluar dari mereka, saat segel tangan mereka mulai berubah. Sekali lagi, warna abu-abu gelap muncul di belakang mereka. Mendengus. Namun tepat saat bayangan terbentuk, Lin Dong mendengus dingin. Dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi mengamuk dan berapi-api menyebar keluar. Sebelum bayangan bisa terbentuk, itu meledak dengan keras. Bahkan jika keduanya ingin melepaskan seni bela diri mereka, itu sangat jelas, bahwa mereka akan menghadapi gangguan besar saat berada di dalam array langit terbakar. Bang, mencegah yang bersaudara memamerkan seni bela diri mereka, itu hanya butuh waktu yang singkat. Pada saat yang sama, tornado yang menyala pun sudah tiba. Di bawah tatapan ketakutan yang bersaudara, tornado dengan keras menghantam tubuh mereka. Suara jeritan yang dalam bergema ketika dua sosok terhuyung dengan menyedihkan, sebelum menabrak permukaan susunan cahaya yang menyala. Karena suhu yang sangat panas, kedua lelaki itu dipanggang seperti ayam geprek, sampai kulit di sekujur tubuh mereka memerah. Pada saat ini, bahkan napas mereka telah berubah menjadi kasar. Karena kalian telah memasuki formasi aku, menyerahlah, jangan pernah berpikiran untuk melarikan diri, ucap Lin Dong dengan senyum tipis, saat dia melihat ke arah keduanya yang berada dalam keadaan sedih. Dia terkejut dengan kekuatan Burning Sky Array ini. Kuali Burning Sky ini tidak diragukan lagi, itu adalah harta Yuan murni. Jika Lin Dong terlibat dalam pertarungan secara langsung dengan yang bersaudara, itu pasti akan menjadi pertarungan yang pahit baginya. Pertarungan yang tidak akan semudah seperti situasi saat ini. Selain itu, fluktuasi panas menyengat dalam Burning Sky Array tak ada henti-hentinya, dan dapat merusak daya Yuan pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Dengan kata lain, semakin lama orang itu terperangkap di dalam array, semakin banyak Yuan Power yang akan digunakan. Jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya seseorang benar-benar kehabisan Yuan Powernya, yang akan mengakibatkan seseorang benar-benar tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Dalam Burning Sky Array ini, wajah yang bersaudara telah berubah sangat buruk, karena mereka akhirnya memahami situasi dan kondisi mereka. Karena gangguan dalam formasi ini, tiba-tiba sulit untuk menampilkan seni bela diri mereka. Ini juga bisa dianggap, Lin Dong telah menghapus 50-60% dari metode yang mereka miliki. Baiklah bocah, kita bersaudara akan mengakui kekalahan sekarang. Kami tidak akan lagi mengganggumu. Bagaimana kalau kita menyudahinya sekarang, ucap Yang Zan dengan suara berat, saat dia menatap Lin Dong dengan muram. Dengan senyum yang mendalam di wajahnya, Lin Dong menatap Yang Zan, sementara cemoohan memenuhi matanya saat dia menjawab. Apakah aku terlihat seperti bocah nakal yang baru saja keluar ke dunia untuk kalian berdua, balas Lin Dong. Hei bocah, kamu jangan terlalu sombong. Kami hanya tertangkap karena tidak siap. Namun jika kita benar-benar berjuang, kamu pasti akan menderita juga. Jawab Yang Wei dengan suara tegas. Masih dengan senyumnya, Lin Dong menatap yang bersaudara. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, bisa saja bagiku untuk melepaskan kalian berdua. Namun syaratnya adalah, kamu memberikan Martial Emperor Law kepadaku. Ucap Lin Dong, jangan bermimpi, jawab yang bersaudara. Mendengar kata-katanya, wajah Yang Wei berubah ketika dia mulai mengutuk dan bersumpah. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk mencurinya dari ruang penyimpanan kuno. Apabila kamu menginginkannya, kami akan memberikannya, jika menukarnya dengan kuali kamu. Ucap Yang Wei, sepertinya kalian berdua masih tidak menyadari situasi yang kalian alami. Balas Lin Dong sambil dengan menjentikkan jarinya, api di dalam Burning Sky Array tiba-tiba naik secara drastis. Kamu bocil laknat, teriak Yang Zan. Merasakan peningkatan panas yang keras dan eksplosif, yang bersaudara bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka memudar dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera setelah itu, ekspresi mereka tumbuh jauh lebih buruk. Baiklah, baiklah, aku akan memberimu seni hukum Martial Emperor ini, teriak Yang Zan. Kakak, ucap Yang Wei. Setelah mendengar kata-kata saudaranya, Yang Wei langsung khawatir. Saat dia akan berbicara, dia dihentikan oleh Yang Zan dengan lambaian tangannya. Matanya berkedip. Kehidupan kita adalah yang paling penting, ucap Yang Zan. Ekspresi terkejut melintas di mata Yang Wei, sebelum dia mengangguk. Lin Dong tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Kilatan dingin yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Yang Zan mengepalkan tangannya, sebelum sebuah batu giok hitam muncul di dalamnya. Dengan sentakan lengannya, batu giok itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat langsung ke Lin Dong. Swoosh! Giok hitam melesat keluar dari array, dan muncul di depan Lin Dong dalam sekejap. Melihat tindakan mereka ini, Lin Dong samar-samar tersenyum saat dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya.
Bang, ketika Yang Zan melihat Lin Dong bergerak, dia dengan dingin terkekeh di dalam hatinya. Dengan perubahan segel tangannya, batu giok hitam langsung meledak, ketika warna emas yang sangat tipis melesat keluar. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan seperti petir, langsung menuju ke arah Lin Dong sambil membawa fluktuasi cepat dan sengit. Yuan Spirit, bukankah itu agak terlalu lemah, ucap Lin Dong. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, menyebabkan alis Lin Dong terangkat, namun tidak ada jejak panik di matanya. Sebaliknya, senyum muncul dari sudut mulutnya. Dengan pikirannya, sinar keemasan pada saat yang bersamaan melesat keluar dari tubuhnya, dan sangat berdampak pada cahaya keemasan yang lemah. Bang, suara yang dalam terdengar, saat sinar keemasan dipantulkan kembali. Cahaya keemasannya meredup dengan cepat, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi warna emas seukuran telapak tangan, yang terlihat identik dengan Yang Zan. Itu sangat jelas, ini adalah Roh Yuan yang telah disempurnakan. Namun Roh Yuan ini tidak berwujud, jika dibandingkan dengan Roh Yuan milik Lin Dong. Kamu benar-benar telah memurnikan Roh Yuan, ucap Yang Zan. Melihat serangan menyelinapnya gagal, ekspresi Yang Zan tiba-tiba berubah, dengan ekspresi agak kaget, dia menatap bayangan emas yang melayang di depan Lin Dong. Roh Yuan dari Lin Dong, itu beberapa kali lebih berwujud daripada miliknya. Bajingan, gumam Yang Zan yang agak kesal. Yang Zan mengepalkan giginya dan mengutuk, sebelum buru-buru memanggil Roh Yuannya kembali ke dalam tubuhnya. Karena kamu sudah mengeluarkannya, mengapa memanggilnya kembali, ucap Lin Dong. Setelah melihat ini, Lin Dong tersenyum. Tangannya meraih ke depan, saat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di hadapan Roh Yuan Yang Zan. Devouring Power menyembur keluar, dan melahap Roh Yuan dalam satu tarikan nafas. Lahaplah, ketika Roh Yuannya dilahap oleh lubang hitam, wajah Yang Zan langsung berubah pucat pasi, sebelum menyemburkan seteguk darah. Auranya dengan cepat melemah, sementara wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Itu simbol leluhur melahap, ucap Yang Bersaudara terkejut. Sebuah ketakutan dan suara yang dipenuhi dengan keputusasaan, terdengar dari mulut Yang Zan. Dengan matanya yang tajam, dia bisa mengidentifikasi sumber cahaya hitam yang keluar dari Lin Dong. Kamu memiliki mata yang bagus, ucap Lin Dong. Dengan senyum tipisnya, Lin Dong menarik simbol leluhur melahap. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya untuk melihat Yang Bersaudara yang berada di dalam Burning Sky Array, sebelum dia berkata sambil tersenyum. Aku seharusnya tidak mengulur waktu lagi, kalian akan aku kirim ke neraka, ucap Lin Dong. Saat kata-katanya memudar, senyum di wajah Lin Dong tiba-tiba menjadi sedingin es. Dengan perubahan segel tangannya yang tiba-tiba, Burning Sky Array dengan panik mulai berputar. Detik berikutnya, api mengerikan yang tampaknya telah berubah menjadi lava, telah meletus dalam Burning Sky Array dan menggulung Yang Bersaudara. Tidak, teriak Yang Bersaudara. Saat api lava menyelimuti tubuh Yang Bersaudara, jeritan menyedihkan dari Yang Bersaudara tiba-tiba bergema di daerah tersebut, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.